Halo Sobat Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas perkembangan lokomotif diesel elektrik yang pernah ada di Indonesia. Check it out. Yang pertama, lokomotif CC200. Lokomotif ini buatan pabrik General Electric pada tahun 1953. Lokomotif diesel elektrik dengan berat 96 ton ini dipesan oleh Indonesia sebanyak 27 buah. Lokomotif CC200 yang tersisa sekarang ini berada di mesin kereta api Ambarawa, yaitu CC215 yang masih dirawat dengan baik untuk dilestarikan. Sedangkan dua saudara terakhirnya, yaitu CC208 dan CC209, sudah dikirim ke Balai Yasa Yogyakarta setelah dinyatakan pensiun. Lokomotif ini berdaya mesin sebesar 1750 HP. Dengan susunan gandar lokomotif ini adalah CO2CO. Artinya, lokomotif ini memiliki dua gigi penggerak masing-masing dengan tiga gandar penggerak dengan 6 roda traksi dan 1 gigi idle yang terdiri dari 2 pasang roda. Perlu diketahui bahwa meskipun lokomotif CC200 merupakan lokomotif besar pertama di Indonesia, bagaimana banyak dijelaskan tadi, ternyata ada sebuah lori diesel milik pabrik gula Gondang Wanyambon yang akhirnya ditetapkan sebagai lori diesel tertua di Indonesia. Lori ini bernama Ayas, buatan Jerman pada tahun 1927 dan mulai beroperasi pada tahun 1929. Meskipun demikian, CC200 merupakan lokomotif diesel elektrik untuk keperluan jalur utama atau mainline utama di Indonesia. Yang kedua adalah lokomotif BB200. Lokomotif BB200 adalah lokomotif diesel elektrik milik PT Kereta Api Indonesia buatan pabrik General Motor Electromotive Division Amerika Serikat dengan transmisi daya DC-DC yang saat ini beroperasi di Indonesia sejak tahun 1957. Meskipun kini hanya untuk keperluan langsir, lokomotif ini merupakan lokomotif diesel elektrik model kedua yang dioperasikan oleh PT KAI setelah CC200. Lokomotif ini merupakan kakak dari lokomotif BB201 yang juga diproduksi oleh pabrik yang sama. Lokomotif ini memiliki daya mesin sebesar 950 HP dengan susunan gandar A1A, A1A, yaitu dengan 2 bugi dengan 3 gandar. Tetapi masing-masing hanya dua gandar yang digerakkan oleh motor traksi. Hal ini dibuat agar tekanan tiap-tiap gandarnya rendah dan tidak melampaui daya dukung jaringan rel kereta api ketika lokomotif melewati jaringan rel tersebut. Lokomotif ini sepanjang masa kedinasannya pernah berdinas di Pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan. Pada bulan Juni 2006, komunitas Rail Fans Indonesia, Indonesian Railways Preservation Society atau IRPS, mengajukan proposal kepada PT Kereta Api Persero untuk mempreservasi lokomotif BB200 di Depo Induk Semarang Poncol. Pada bulan September 2006, lokomotif dengan nomor BB229 sudah tidak bisa beroperasi lagi. Menyusul pada bulan Agustus 2007, lokomotif dengan nomor BB221 berhasil diperbaiki. Kedua lokomotif tersebut akhirnya beroperasi berkat komponen dari lokomotif BB200 lainnya yang afkir. Lokomotif BB200 yang terakhir beroperasi adalah BB207, 14, 21, dan 29. BB207 dan 14 berada di Sumatera Selatan. Untuk preservasinya, lokomotif BB206 tanpa mesin dan sebuah kereta penumpang dipajang di Akademi Kepolisian Semarang
untuk sarana pendidikan dan latihan anti terorisme. Dan lokomotif BB208 telah direstorasi di Balai Yasa Yogyakarta untuk dipindahkan ke Museum Kereta Api Ambarawa. Yang ketiga adalah lokomotif BB201. Lokomotif BB201 adalah lokomotif diesel elektrik milik PT Kereta Api Indonesia buatan pabrik General Motor Electromotive Division Amerika Serikat dengan transmisi daya DC-DC yang pernah dioperasikan sejak tahun 1964 hingga dekade 2010-an awal. Lokomotif ini merupakan lokomotif diesel elektrik model ketiga yang dioperasikan oleh PT KAI setelah CC200 dan BB200. Lokomotif ini merupakan adik dari lokomotif BB200 yang juga diproduksi oleh pabrik yang sama. Lokomotif ini memiliki daya mesin sebesar 1425 HP dengan susunan gandar A1A, A1A, yaitu dengan 2 bugi dengan 3 gandar, tetapi masing-masing hanya 2 gandar yang digerakkan oleh motor traksi. Hal ini dibuat agar tekanan tiap-tiap gandarnya rendah dan tidak melampaui daya dukung jaringan rel kereta api ketika lokomotif melewati jaringan rel tersebut. Lokomotif ini sepanjang kedinasannya hanya berdinas di berbagai tempat di Pulau Jawa saja. Menjelang akhir masa kedinasannya, hanya 3 lokomotif yang tersisa milik Depo Induk Purwokerto, yaitu BB201, 02, 03, dan 10, yang dicat dengan livery hijau kuning khas PJKA. Saat ini, seluruh lokomotif BB201 sudah punah, tidak ada yang beroperasi lagi. Kepunahan ini disebabkan langkanya suku cadang, mengingat BB201 seperti halnya BB200 masih menggunakan mesin EMD567. Yang keempat, lokomotif BB202. Lokomotif BB202 adalah lokomotif diesel elektrik milik PT Kereta Api Indonesia buatan pabrik General Motors Electromotive Division Amerika Serikat dengan transmisi daya DC-DC yang pernah dioperasikan sejak tahun 1968 hingga dekade 2010-an awal. Lokomotif ini merupakan lokomotif diesel elektrik model keempat yang dioperasikan oleh PT KAI setelah model CC200, BB200, dan BB201. Lokomotif ini merupakan saudara jauh dari lokomotif CC202 yang juga diproduksi oleh pabrikan yang sama. Lokomotif BB202 didatangkan oleh PNKA pada tahun 1968 sebanyak 3 unit. Lokomotif ini ditugaskan bersama dengan lokomotif BB203 dan lokomotif D52 di Sumatera Selatan. Awal tugasnya adalah untuk langsiran rangkaian batu bara maupun untuk dinas kereta batu bara ringan, serta beberapa angkutan barang seperti semen, pupuk, dan balas. Kemudian pada tahun 1971 didatangkan kembali lokomotif ini sebanyak 5 unit. Dengan demikian, lokomotif ini hanya berjumlah 8 unit. Lokomotif ini juga merupakan lokomotif EMD pertama di Indonesia yang menggunakan mesin EMD645 sebelum kedatangan lokomotif CC202. Dari 8 unit, ada 2 unit yang statusnya rusak, sehingga hanya 6 unit yang mampu beroperasi penuh. Yang kelima adalah lokomotif BB203. Lokomotif BB203 buatan General Electric Transportation adalah lokomotif diesel elektrik milik PT Kereta Api Indonesia dengan transmisi daya DC-DC yang mulai beroperasi sejak tahun 1978.
Lokomotif BB203 ini bernomor model GEU18A1A. Bentuk, ukuran, dan komponen utama lokomotif ini sama dengan lokomotif CC201. Yang membedakan adalah susunan gandarnya. Jika lokomotif CC201 bergandar COCO, yaitu setiap boginya memiliki 3 gandar penggerak, maka lokomotif BB203 bergandar A1A, yaitu setiap boginya juga memiliki 3 gandar, tetapi hanya 2 gandar dalam setiap boginya yang digunakan sebagai gandar penggerak. Jika lokomotif CC201 memiliki 6 motor traksi, maka BB203 hanya memiliki 4 motor traksi. Pada awal mula adanya BB203, lokomotif ini dialokasikan baik di Jawa maupun Sumatera, karena pada saat itu masih banyak lintas jalur kereta api yang masih bertekanan ganda rendah karena ukuran rel yang kecil, khususnya di jembatan-jembatan berukuran sedang hingga besar. Namun kini lokomotif BB203 telah habis populasinya di Pulau Jawa karena kesemuanya telah dimodifikasi menjadi CC201. Yang keenam adalah lokomotif BB204. Lokomotif BB204 merupakan satu-satunya lokomotif diesel elektrik di Indonesia buatan Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik yang khusus dioperasikan pada rel bergigi. Lokomotif ini sudah ada di Indonesia sejak 1981. Lokomotif ini terdapat di Divre 2, Sumatera Barat yang relnya bergigi. Sejarahnya, pada era dieselisasi lokomotif Indonesia, perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA mendatangkan lokomotif BB204 dari Swiss Locomotive and Machine Works Swiss yang dioperasikan untuk menggantikan lokomotif uap S10. Lokomotif ini awalnya ditugaskan untuk menarik angkutan batu bara di atas rel bergigi di Sumatera Barat. Setelah tambang batu bara berhenti beroperasi, banyak di antara lokomotif ini yang berhenti beroperasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.